ratusan umat Nasrani menggelar ibadah malam Natal dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di gereja GPDI Otir, Kecamatan Luhak Nenduo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pantauan top sumber di lapangan. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, Kamis 24 Desember 2020 sore, para umat Nasrani sedang menggelar ibadah malam Natal dari kalangan anak-anak hingga dewasa dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Terlihat juga kepolisian, TNI, dan Karang Taruna Opir yang menjaga ibadah malam Natal di gereja GPDI Opir. Ratusan jemaah yang datang hari ini hanya sekitar Opir saja. Akibatnya, acara menjadi kurang meriah karena mengingat mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dari pemerintah. Biasanya, ada jemaah yang datang dari daerah lain. Sebelum memasuki gereja, jemaah dihimbau untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adapun temanya, yakni dia lahir dan datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk pelaksanaan ibadah hari ini tidak ada kendala. Namun, ibadah dipersingkat tidak sampai malam karena mengingat kerumunan. Ya, dari sekitar Harapannya bagaimana, Bu? Harapannya ya kita jaga bagaimana pencegahan COVID-19 supaya sesuai dengan peraturan pemerintah. Apa yang kita himbau kepada jemaat, Bu, sebelum masuk? Ya, sebelum masuk cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya terjaga. Ya, sejauh ini kok jemaat bagaimana menyikapi itu, Bu? Menyikapi mantap. Ya. Mereka cukup mau diatur, ya, Bu, ya? Iya, boleh. Apa yang ingin disampaikan, bagaimana rasanya dengan merayakan Natal di tengah pandemi ini, Bu? Ya, sedikit kurang begitu meriah karena memang jemaatnya di sekitar Opir ini saja. Yang biasanya, Bu? Yang biasanya harus ada dari Plasma, dari ANP, juga di Kapundung. Dan hari ini kita hanya di sekitar Opir aja. Jemaah yang lain cukup, bagaimana perasaan kawan-kawan yang lain nggak bisa datang, bagaimana lagi, Bu? Ya, memang menurut situasi ya mereka ya aman-aman aja. Berarti nggak ada masalah, ya, Bu? Nggak ada masalah. Pelaksanaan pelaksanaan ibadah sendiri ada kendala kita, Bu? Tidak ada. Apakah ada kegiatan acara agama yang dipersingkat atau bagaimana, Bu? Ada yang dipersingkat supaya waktu, supaya jangan sampai malam, karena mungkin ada banyak hal-hal yang lain kita pikirkan kalau dia malam. Ini menghindari kerumunan, gitu, ya? Iya, menghindari kerumunan. Dari Opir, Kabupaten Pasaman Barat, Septria Rahmat mengabarkan.